Selamat sore, halo YouTube. Kembali di channel YouTube saya, Musa Albana. Kali ini saya jual Honda Brio E2022 manual ya. Nopel H, tangan pertama dari baru. Ini Honda Brio, warnanya warna putih ya. Nanti untuk di video nanti disebutin harga, terus kondisi-kondisi sama pajak tahunannya berapa. Langsung saja untuk langsung depan ya. Tampak depan ini headlampnya masih bagus, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Untuk bumper sendiri ya masih mulus. Mobil tinggal pakai saja, bersih terawat ya. Untuk grill ya bersih, nggak ada yang pecah-pecah. Nah, ini video ini untuk gambaran ya, gambaran saja. Ketika Anda kalian pas posisi, oh ini kayaknya berminat untuk unit ini. Posisi kalian di Surabaya, saya di Solo, jadi kan ada bayangan, ada gambaran lah. Headlamp nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Bumper sendiri masih mulus ya. Di sini ada fog lamp, untuk tipe E ada fog lamp, kalau untuk S nggak ada ya. Nah, kalau untuk beli mobil itu yang tipe E saja. S itu tipe yang jelek lah. Velgnya juga berbeda. Nah, velgnya seperti ini ya untuk tipe E. Nah, kondisinya untuk fender-fender mulus. Nah, terus untuk spion mulus juga. Di sini ada kayak baret tipis. Baret tipis. Nah, kondisi pintu-pintu lisplang masih bagus. Karet-karet juga masih bagus ya. Untuk atapnya sendiri juga masih bagus. Untuk kaca sendiri masih orisinilnya Honda. Nah, ini Honda. Di sini ada Brio Satya. Tulisannya Brio Satya E manual ya. Nah, ini. Pintu-pintu mulus ya. Untuk velg sendiri masih mulus juga. Kita di detail ya, videokan secara detail. Stop lamp nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Nanti bapak ibu, mbak mbak, mas mas bisa saya bantu kredit kalau semisal kredit ya. Cukup DP sekitar 15 juta bisa bawa pulang Honda Brio. Pokoknya harganya paling murah dari yang termurah. Jadi nggak ada yang retak ya. Silen-silen nggak ada yang retak, semua masih aman semua. Nah, baut-bautnya masih orisinil, nggak bongkar-bongkaran ya. Mobil di saya itu harganya terjangkau murah, tapi nggak murahan gitu ya. Kita ambil untungnya tipis-tipis saja, yang penting kalian berbahagia ya, berbahagia. Mobil harganya terjangkau, murah, nggak nabrak, nggak banjir, pokoknya bebas hal-hal yang seperti itu. Kilometer asli juga. Bumper ya mulus, velg juga masih mulus, orisinil, belum repaint. Nah, ini ada tanda-tandanya seperti itu. Di sini ada kayak baret tipis ya, baret tipis. Ini enggak saya perbaiki, enggak saya repaint karena ini masih orisinilnya, sayang banget. Tapi kalau doro-doro yang pengen mulus, di repaint juga bisa. Lisplang-lisplangnya juga masih bagus, aman. Nah, ini untuk eksterior, kita ke bagian interiornya. Kita ke bagian interior ya. Jadi mohon maaf kalau ada kayak berisik AC, ini AC saya nyalain karena panas banget ini. Nah, untuk dashboard ya, utuh, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak ya. Kita jamin mobil bebas laka. Terus ini ada buku servisnya ya, record. Terus oh ya, ini kilometernya 50 ribuan. Untuk setir-setir juga masih kulit jeruk ya. Terus kuncinya, kunci ada dua ini, kunci dua ya, kunci dua. Head unit orisinil, AC digital, manual,
power outlet, hand rim standar untuk joknya masih bersih, untuk plafonnya juga masih bersih ya. Nah, masih bersih di sini gambarannya. Terus masih plastik-plastikan ya. Walaupun sudah dibongkar-bongkar plastikannya, untuk sun visor-nya juga sudah masih plastikan juga. Nah, terus ya ini ya. Masih standar dat ya. Masih standar. Dashboard yang enggak ada yang pecah-pecah, retak-retak ya. Oke. Okay. AC dingin. Di sini ada volume sama untuk pemindahan radio ya. Langsung kita ke bagian mesin. Nah, untuk kap mesin sendiri silen-silennya masih utuh. Kelihatan ya. Masih utuh semua silen-silenannya ya. Oh ya, untuk harga sendiri saya buka di harga 148 juta. Mesin halus. Nah, kipas AC-nya hidup ya ini ya. Ini AC-nya saya hidupkan, jadi kipasnya muter. Jadi kayak bengong itu. Nah, ini mati, lagi mati. Nanti yang nggak gitu AC-nya. Nah. Aman, semua aman. Dari fender-fender semua aman. Lihat, nggak ada yang keriting, masih orisinil semua. Nah, ini masih orisinil, semua di sini nggak ada yang deep. Nggak ada yang laka ya, nggak ada yang banjir, mesin sehat ya. Harga sudah, kita langsung ke pajak ya. Pajak per tahunannya itu sekitar 1.900.000 ya, sangat murah sekali. Daripada kamu majekin motor ya, motor kalau nggak salah NMAX kayak gitu itu, pajaknya lumayan, mungkin 400. Kamu udah dapat Honda Brio, pajak 1.900, sudah AC nggak kepanasan, nggak kehujanan ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.